truk ambles Jalan Trans Kalimantan Bukit Rawi macet 10 km. Akibat muatan berlebih, truk terjebak di jalan berlubang sehingga menyebabkan kemacetan sepanjang 10 km Jalan Trans Kalimantan Palangkaraya Kuala Kurun, tepatnya di kawasan Bukit Rawi, Kecamatan Kayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Selasa 14 Juni 2022. Amblasnya truk terjadi tepat di samping proyek pembangunan jalan layang di Desa Penda Barania, sehingga menyebabkan kemacetan baik dari arah Palangkaraya menuju Kuala Kurun maupun sebaliknya. Ada dua buah truk yang terjebak karena muatan melebihi tonase, sementara kondisi jalan rusak dan berlubang serta bergambut tak mampu menahan beban muatan truk tersebut. Dari video amatir, warga tampak puluhan truk milik perusahaan besar swasta seperti truk pengangkut kelapa sawit, batu bara, kayu serta kendaraan roda 4 ukuran kecil berjejer antre menunggu giliran untuk melintas. Camat Kayan Tengah, Siswo mengatakan, hingga Selasa malam kemacetan masih terjadi dan pihaknya sudah meminta bantuan kepada PT Adikarya untuk menurunkan alat berat membantu memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Sementara, aparat kepolisian, TNI Dinas Perhubungan sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengamanan. Dari Pulang Pisau, Muhammad Yakin, Tabengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.